Semangati Ahmad Dhani untuk bisa lebih tegar dan sabar dalam mengikuti proses hukum, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Rizal Ramli Sabtu siang mengunjungi Ahmad Dhani di Rutan Medaeng, Waru, Sidoarjo. Kepada awak media, Rizal Ramli yang pernah mendekam di tahanan selama 1,5 tahun pada pemerintah Orde Baru ini mengkritisi Undang-Undang ITE yang menurutnya lebih menyeramkan dibanding saat pemerintahan Soeharto dulu. Hari ini ada Undang-Undang ITE yang lebih dahsyat, yang lebih menyeramkan, yang lebih drakonian, yang dipakai untuk menangkap siapapun yang salah ngomong, yang salah menulis di sosial media, langsung bisa ditangkap. Ini jauh lebih menyeramkan dari undang-undang kolonial zaman Belanda.